Nah, bagi teman-teman yang ingin modifikasi tangki New Mega Pro nya menjadi tangki New Mega Pro FI, jadi kalau tempat dudukan bagian atas itu sama ya baut yang di sini, kemudian yang di dari bawah sininya itu agak beda. Jadi teman-teman kalau misalnya mau modif ataupun mau ganti tangki lagi karena bocor atau terkendala ataupun karena hobi pengen ganti aja, teman-teman bisa, tapi nanti diakalin dengan baut yang di bagian bawah di bagian platnya. Coba kita lihat bautnya. Nah, ini bautnya kan di sini. Kemudian ini juga sama di sini juga, tapi pas posisi dudukan bawah sininya beda. Ada di bagian, kalau yang karbu ada di bawah banget, kalau yang FI agak sedikit ke atas. Seperti itu. Kalau untuk lekukan-lekukan sininya sama, sama sininya ya. Sama. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan klik subscribe ya. Ikuti channel ini gratis.